mendapat satu keuntungan di peringkat FIFA dan diprediksi bakal membuat skuad Garuda melejit jauh tinggalkan rival serumpun Malaysia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil raih hasil positif dalam dua pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan ini. Dalam dua laga tersebut, anak asuh Sintayong tersebut mampu tampil tak terkalahkan menghadapi raksasa Asia macam Arab Saudi dan Australia. Di laga pertama, Timnas Indonesia sukses bermain imbang 1-1 saat tandang ke markas Arab Saudi, yakni King Abdullah Sport City. Kemudian di pertandingan hari Selasa 10 September lalu, skuad Merah Putih juga berhasil raih 1 poin setelah bermain imbang 0-0 di Gelora Bung Karno dengan torehan 2 poin. Timnas Indonesia kini bertengger di urutan keempat klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jai Itset dan kawan-kawan juga berpotensi melejit di peringkat FIFA lantaran dua hasil imbang kemarin membuat Timnas Indonesia diprediksi mengumpulkan 15,4 poin. Tambahan poin tersebut awalnya membuat Timnas naik ke peringkat 130 FIFA dari sebelumnya berada di posisi 133. Akan tetapi menurut laman footballranking.com, diperkirakan Timnas Indonesia bakal naik lebih jauh di posisi 129. Hal ini disebabkan lantaran sejumlah negara yang berada di atas Indonesia yang gagal raih kemenangan di ajang FIFA Matchday. Dua negara tersebut adalah Nicaragua dan Malawi. Nicaragua misalnya, negara asal Amerika Tengah ini hanya bisa raih imbang dalam dua pertandingan CONCACAF Nation League. Hasil itu membuat mereka kehilangan 1,83 poin dan diprediksi harus turun ke posisi 131 FIFA. Sedangkan Malawi jauh lebih apes. Negara Afrika tersebut dua kali telan kekalahan di babak kualifikasi Piala Afrika. Alhasil, Malawi kehilangan 20,42 poin dan diperkirakan bakal turun jauh ke peringkat 133 FIFA. Sementara itu, Timnas Indonesia yang melejit di peringkat 129 FIFA akan unggul jauh dari rival serumpun mereka, Malaysia yang saat ini berada di urutan 132. Meski perkiraan ranking sudah diketahui, namun peringkat resmi Timnas Indonesia baru akan diumumkan pada tanggal 19 September 2024 lewat situs resmi FIFA.